Kelirunya saya dengan soalan kedua ini. Boleh awak terangkan pada saya? Soalan ini mengenai ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Soalan pertama, perlu menyenaraikan peranan baginda iaitu sebagai pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pembangun ekonomi dan pemimpin tentera. Soalan kedua pula, perlu menjelaskan kejayaan peranan-peranan tersebut. Contohnya, peranan baginda sebagai pemimpin negara. Baginda telah merangka Piagam Madinah yang dimanfaatkan oleh umat Islam dan orang bukan Islam. Selain itu, awak boleh terangkan mengenai peranan baginda dalam menyatukan masyarakat, membangunkan ekonomi umat Islam dan merancang strategi ketenteraan dalam menghadapi musuh sehingga membawa kemenangan kepada umat Islam. Oh begitu, saya faham dan jelas untuk menyelesaikan soalan ini. Terima kasih, Dahlia.